Saya Ali. Nama saya Benny Firin. Saya Bejo Sugianto. Oke, udah siap dapat tantangan dari Tianto ya? Siap. Ya. Oke, pandangan tetap ke kamera. Kita akan mulai dari kata yang pertama. Silakan. Ya. Oke, kita yang gampang-gampang dulu ya. Jadi, biasanya kayak tadi mengeja ya. Kata pertama, Surabaya. Ya, dimulai dari Mas Yamin. S. U. B. B. Saya dulu lah. Tunjuk aja, nanti mulainya kita akan acak. Mulainya akan kita acak. Oke. Pemanasan ya. Waduh. Dari sana kalau itu ya. Udah ujung sini ya. Waduh. Gitu. Bisa nanti. Oke, kita mulai dari Pak Yo. Kita mulai dari Pak Ben. Arahnya ke mana? Sini. Situ. Jarum. Tapi pemanasan ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, masih seputar kota-kota di Indonesia. Jayapura dari Mesinnya. Ja. Ya. Satu aja. Hancur nih, hancur. Ulang ya. Ulang terus. Apa menengah? Ya ya. Soalnya Jake. Kita coba. Coba ya. Jayapura dari Coach Bejo dulu. J. A. Y. U. Ulang terus. Apa menengah? Itu ngeselin banget, iwan-iwanin aja. Sorry, ready. Udah mulai kan? Udah. Ya, mana Sandra? Udah ya. Oke. Okay. Jadi tim, tadi tim abu-abu menang ya. Kita lanjut, masih seputar kota-kota di Indonesia ya. Soalnya, Makassar dari Mas M. A. Satu-satu. M.A. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih ini tentang kota di Indonesia ya. Kotanya, nama kotanya Palangkaraya. Dari Palangkaraya. Dari Mas P. A. K. Palang. Dua, satu. Nggak tahu. Kucing. Oke. Oke. Dari kota-kota tadi kita main ke Bandung ya kan, kita lagi di Bandung ya. Ada daerah-daerah di Bandung nih. Waduh. Gampang banget. Nah, daerahnya ini Cibaduyut ya. Cibaduyut dari Coach Space dulu. J I B A D U Y A D. Cibaduyut. Cibaduyut jadinya. Ngawur. Cibaduyut.
sampai kalah. Selamat lahir ya. Masih Bandung nih, masih. Yes. Oke. Okay. Kita masih di Bandung nih. Nama daerahnya Cicahum. 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 Oke. Okay. Dari Mas ini. C. I. Jai. Jai. Ya, betul. E. Salah. A harusnya A, harusnya A. Barcelona. Barcelona. Ya salah. Bar. Oke. Ya. Cukup panas. Saatnya kita menuju ke pertanyaan yang lebih sedikit lebih sulit. Kita akan masuk ke pertanyaan terkait dengan Piala Dunia. Waduh. Jadi setiap klub itu silakan punya yel-yel masing-masing setiap mau jawab pertanyaan. Ya misalnya tim Abu jawabnya apa? Misalnya misalnya Jaya gitu atau tim Hitam misalnya. Dor gitu. Untuk misalnya, menjawab ya. Ya untuk menjawab. Jadi nanti juri yang akan melihat siapa yang kalian bisa jawab itu duluan. Yang lihat sampai kita tunjuk. Oke. Dan tim Hitam. Der. Cak. Dan cak. Dan cak ya. Darca. Jangan lupa kalau saya tahu jawabannya langsung bilang yel-yelnya sampai kita tunjuk dan nanti ada poinnya. Okay. Untuk yang babak ini adalah poin jika benar poinnya 20, jika salah poinnya minus 10. Dan kita nggak akan ada pertanyaan lempar, jadi kalau salah udah salah aja. Oke, siap? Siap. Oke. Siap. Apa ya pertanyaan pertama dari Langsung berbutan. Ya, langsung ini contoh dulu ya buat piano. Oke. Okay. Piala Dunia 2022 diselenggarakan di Qatar. Oke, Qatar. Betul. Pemanasan. Oke, pertanyaan pertama. Ada dua trofi Piala Dunia yang sudah digunakan sampai dengan saat ini. Apakah nama trofi pertama Piala Dunia? Dar. Julius Riemann. Betul. itu zaman dulu pasti ngerein menang gue. Cocok. Bukan cocok ini. Ya kamu ada pergantian di sini. Ya. Ajar. Oke, pertanyaan kedua di sini ya. Siap. Ya. Negara mana yang menjuarai Piala Dunia pada tahun 1930? Dari aman dimu enggak tahu kan dari orang. Udah aja. Oke. Okay. Kita ganti. Siapakah yang menjuarai Piala Dunia pada tahun 2002? Cak duluan. Siapa? Ayo. 2002. Ayo. Brasil. Betul. Brazil. Oke, negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Brazil. Betul. Next ya, siap lagi, mana suaranya? Pertanyaan selanjutnya, ada
tiga negara yang dua kali menjuarai Piala Dunia. Sebutkan salah satu dari ketiga negara tersebut. Argentina. Kaget. Betul. Kaget saya. Dia dari saya kaget. Mau ada pertanyaan? Oke. Negara mana yang telah tiga kali menembus final Piala Dunia tapi dar? Oke. Belanda. Bener. Bener. Saya permudah, dari tiga negara penyelenggaran Piala Dunia 2026, sebutkan salah satu negaranya. Cha. Cina. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Aduh, jauh banget. Gak apa-apa. Jauhnya 10. Kita kan 4 kali menang. Tiga. Next lagi. Di Piala Dunia manakah Diego Maradona mencetak gol tangan Tuhan? Aduh dia. Meksiko. Salah. Oh, Inggris. Betul. Lawan Inggris tahun biasa loh 86. Ini ketahuan kalau legend bola ya gitu dah. Mending kita nyerah. Ya kan? Siapakah pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan jumlah 16 gol? Dan siapa? Cak Klose. Saya bilang apa kan, Mas? Udah kita nyerah aja udah. Kalau pertanyaan Piala Dunia udah. Life. But what is it? What is life? To just be alive or to live? To pump blood and process air? To digest food? To think? Life is boring. Ada tiga orang yang pernah menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih. Mario Zagallo, Didier Deschamps, dan sebutkan salah satu. Aduh. Beckenbauer. Benar. Ampun udah. Udah saya bilang ampun. Terakhir. Ya, babak terakhir ya. Ini kan babak kedua ya. Oke. Okay. Ini akhirnya kan menjadi. Ya, ambil apa lagi? Ya. Siap. Tim dari apa lagi? Ada. Kasih aja dah. Dua pemain Inggris yang pernah meraih satu sepatu emas di Piala Dunia. Siapa? Siapa saja? Cak. Udah cak aja. Cak. Sir Bobby Charlton. Yakin? Betul. Siapa bisa? Lineker. Saya ini betul. Ya udah, benar kan? Masih cak. Saya belum nyebut. Ya udah. Ya bukan. Ya satu yang benar. Bukan dia. Enggak, tapi saya belum nyebut. Terima ya. Benar. Benar. Dipur. Oke. Abu 70, hitam 20 poin. 30 dong. 20 sama 10. 30 ya. 5 pertanyaan terakhir mengenai Liga Champion. Aduh, bola. Bisa Liga Champion ya. Ya, semoga. Yuk. Pertanyaan pertama, ini skor jika benar 50. Jika salah minus 30. Wah. Ini. Ya sekali salah 0.
Ya. Oke. Siap ya? 5 pertanyaan untuk babak terakhir. Jeng 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 jeng. Klub mana yang paling banyak menjuarai? Cak. Real Madrid. Betul. Iya, sah-sah aja atas itu. Aman. Udah 80 tuh. Udah 80. 70. Ya. Pertanyaan kedua. Siapakah satu-satunya pemain yang pernah menjuarai Liga Champions dengan 3 klub berbeda? Andara Tampea. Iya. Apa? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Eh, bukan. Pemain. Bukan. Ronaldo cuman Manchester. Ini yang benar adalah Clarence Seedorf. Kurang 50. 70 kurang 50. 50. Karena nggak ngetop loh ya. Iya. Bilang sama ayah dia juara. Oke, lanjut. Ini tinggal 3 pertanyaan lagi ya. Iya. Tolong udah mulai ini ya. Ada 3 orang yang memegang rekor 3 kali juara Liga Champions sebagai pelatih. Cak. Dar. Cak. Ancelotti. 3 orang loh. Kaura. Nomor 1 tuh ya. Ya, ya sama. Ini badannya Ancelotti pertama. Benar, tapi dua lagi. Ancelotti. Bu. Saya Ancelotti saya tampung. Ditar dulu. 3-1. Ferguson. Ferguson. Salah. Yang ada lemparan ya. Mourinho. Dar, enggak ada lemparan ya. Tadi lempar. Ini Bob Paisley, Pep, Carlo Ancelotti dan Zinedine Zidane. Contoh Bob. Paisley. Padahal kasih ini jawab berjalan. Oke, ini habis ini mudah ya. Sulit semua tuh. Mudah. Oke. Nice. Kapan musim pertama Liga Champions digelar setelah berubah format dan nama dari Piala Champions? So, monggo. Silakan. Tahunnya ya. Setelah berubah format dari Piala Champions. Ini yang Barcelona final sama Sampdoria itu bukan. Berarti kan pas aja kita lanjut. Pas. Tahun berapa sih? Apa yang namanya? 1993. 92. Bukan ini enggak ada sih cuma. Enggak ada. Oke. Tahan dulu skornya dulu kita berapa? Skor sendiri sebelum kita dua pertanyaan terakhir. 50-40. Iya, masih. 50. Udah dikurangin. Tenang. Oke, dua pertanyaan terakhir ya. Siap-siap guys. Dulu guys, lo gaya banget. Siapakah top skor sepanjang masa Liga Champions? Cak. Cristiano Ronaldo. Betul. Bonus di sini menjadi 100 poin. Iya, iya. Oh, enggak mau. Tadi saya ngurangin di sini. Kalau salah minusnya 60 poin. Waduh. Oke. Mau enggak mau kita harus jawab, Bre. Ini mau gimana lagi? Siap. Oke. Siapakah pemain yang paling banyak menjadi juara Piala Liga Champions? Cak. Marcelo. No. 5 dia. No. Bukan. Marcelo ada 5. No. Saya yang lebih banyak, ada yang lebih banyak. Ada lebih banyak. Potongnya berapa? Potong 60. Mantap. Masih ada? Jangan terang dulu,
tenang. Tembak-tembakan mas, terakhir ya tembak-tembakan ya. Padahal saya udah ngalah. Padahal saya udah ngalah itu. Skornya 10 ya, karena menang kalah udah pasti menang. Iya. Ya 10 aja ya, 10 poin untuk pertanyaan terakhir terkait dengan Bundesliga. Kan dua poin. Kalau yang ini benar udah selesai nih. Sebutkan dua klub Bundesliga yang sama-sama memiliki 5 trofi juara. Cak. Cak. Dortmund, Dortmund. Menang dia, salah. Leverkusen. Gimana? Enggak, itu enggak bisa jawab udah sampai sore. Itu jangan banget ya. Oke, satu pertanyaan lagi, tolong nih, tolong kita jawab. Oke, siapakah kolektor penampilan terbanyak untuk tim nasional Jerman? Dar. Matthew. Dr. Matthew. Betul! Jangan lupa, jangan lupa Diento Indonesia.